Lau alimna ayul mal khair fanattakhidhu. Seandainya ada harta yang lebih baik dari emas dan perak, sungguh kami akan mengambil harta itu. Mendengar ucapan sahabat itu, Rasulullah kemudian menjawab, ada. Abdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zawzatun mu'minatun tu'inu ala imani. Kata Rasulullah, ada harta yang lebih baik dari emas dan perak. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, itulah yang lebih baik. Yang kedua, kata Rasulullah, yang lebih baik dari emas dan perak adalah wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang lebih baik dari emas dan perak adalah istri yang beriman, yang membantu iman suaminya.